Saat ini saya akan mereview support vehicle ketika saya ngarit, yaitu sebuah masterpiece, sebuah mahakarya. Ini adalah sepeda yang desainnya bisa bertahan sampai 30 tahun ke depan. Ini cukup mudah untuk menghandle obstacle di gunung ketika saya ajak ngarit. Horsepower dan torsi dari sepeda ini berbanding lurus dengan apa yang saya badok, misalnya sego lawuh iwak layur, maka genjotan saya akan lebih bertenaga. Waktu yang dibutuhkan dari 0 ke 100 km per jam itu 3 hari. Sepeda ini dibekali oleh fitur idling stop, yaitu mesin akan mati sendiri ketika sepeda ini tidak digenjot. Seatnya dilengkapi fitur heater atau pemanas yang akan menyala otomatis ketika sepeda ini diparkir di bawah terik matahari yang ngentang-ngentang. Sekali lagi, believe it or not, di tahun sepeda ini dibuat, sepeda ini sudah menggunakan rancang bangun yang modern, futuristik. Tidak ada indikator bahan bakar, tidak ada indikator kecepatan. Fungsi mengemudinya sangat ergonomis.